Selamat datang di channel Tukang Speaker, sebuah channel yang membahas tentang dunia audio khususnya speaker. Pada episode kali ini, saya akan membagikan rancangan gratis transmission line speaker. Pengeras suara yang dipakai adalah produk dari ACR dengan seri C810DFH. Sebuah pengeras suara wide range berukuran 8 inci. Harganya cukup terjangkau alias murah meriah. Sementara konfigurasi kabinetnya adalah transmission line offset port, di mana selain panjang lorong yang disetel, port bagian belakang juga disetel, layaknya speaker kotak terbuka. Namun posisi port sangat menentukan target frekuensi. Maksud offset port di sini adalah lubang buang pada pertemuan antara segmen 3 dan 4. Jadi tidak pada akhir segmen. Berikut ini adalah dimensi detail dari transmission line offset kabinet. Pemasangan peredam cukup di segmen 3 dan 4, atau bagian dinding belakang kabinet ini. Bahan peredam bisa menggunakan dacron, glass wool, limbah kain jeans atau felt. Jumlah yang dimasukkan cukup untuk memenuhi ruangan tapi jangan sampai mampat atau padat. Peredaman pada kabinet transmission line sangat berpengaruh terhadap respon frekuensi speaker. Berikut ini adalah grafik perbedaan antara pemasangan peredam dan tanpa peredaman. Keuntungan dari speaker transmission line adalah dapat menghasilkan nada yang sangat rendah di bawah tanggap respon pengeras suara free air. Namun ada juga kerugiannya, yakni ukuran kabinet relatif besar. Apabila video ini bisa bermanfaat, jangan subscribe atau like. Langsung transfer saja ke rekening BCA. Hahaha, bercanda kok. Selamat mencoba, tetap putus asa dan jangan semangat. Apabila ingin rancangan gratis yang lain, silakan tulis di kolom komentar.